Bab hadis yang ke-34 kita nak baca malam ni ialah cerita tentang syurga dan neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala tak kala menciptakan syurga, ia berfirman, makna Allah Taala berdialog bersembang dengan syurga. Allah tanya kepada syurga, izhab. Allah bersembang dengan Jibril, suruh dia pergi lihat syurga dan suruh dia tengok dalam syurga ada apa. Ha, ni dia. Dia punya matan hadis dia bunyi macam ni, bismillahirrahmanirrahim. Izhab fangzur ilaiha. Wahai Jibril, pergi tengok dalam syurga. Fazahaba, lalu Jibril pun pergi. Fanazara ilaiha, dia pun tengok, tinjau apa yang ada dalam syurga. Summa ja'a, kemudian dia mari semula jumpa Tuhan. Dia balik semula jumpa Allah. Lalu Allah pun tanya, Allah pun, dia pun bagi laporan. Ha, laporan kepada Allah tentang apa yang dia tengok, tentang apa yang dia perhati, apa yang dia lihat tentang syurga. Faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha summa haffaha bil makarih. Demi kemuliaanmu, wahai Allah, tidak ada yang mendengar tentangnya sesuatu seseorang pun, melainkan mereka ingin nak masuk dalam syurga. Artinya tuan-tuan, tak ada siapa yang dengar tentang syurga, melainkan mereka nak masuk dalam syurga. Teringin, impikan nak masuk syurga. Summa haffaha bil makarih. Kemudian Allah Ta'ala mengelilingikan syurga itu dengan perkara-perkara yang dimeluat, dibenci oleh nafsu. Ha, jadi jalan-jalan nak pergi ke syurga itu semuanya tidak cocok dengan nafsu. Jalan-jalan nak pergi ke syurga itu semua nafsu tak suka. Nafsu tak suka, nafsu tak seronok. Nafsu tak syok. Nak semayang, nafsu tak suka. Tapi itulah yang akan membawa ke syurga. Nak bersedekah, nafsu tak suka. Tapi itulah yang membawa kita ke sana. Nak taat ibu bapa, nafsu tak suka. Dia kira nak lawan ibu bapa. Ha, maka yang taat itulah, yang nafsu tak suka tu, yang tu yang membawa ke syurga. Jadi semua benda yang yang dikelilingi syurga itu dengan amalan-amalan yang dibenci oleh nafsu. Summa qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha. Fazahaba fanazara ilaiha. Kemudian Allah perintah kat Jibril, pergi tengok sekali lagi. Dan dia pun pergi dan dia pun tengok. Depa ni makhluk Allah Taala, dia tidak derhaka apa yang Allah suruh dia pergi buat, Jibril ni. Maka dia pun pergi tengok sekali lagi dan dia pun balik report kepada Allah Ta'ala. Qala ayu rabbi wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Dia pergi tengok tuan-tuan syurga sekali lagi. Bila tengok dikeliling syurga itu dihiasi dengan amalan ataupun satu apa nama amalan-amalan yang tak disukai oleh nafsu, maka dia report ke Allah, dia bagi tahu laporan dia. Bila dia tinjau syurga, dia kata laqad qashitu, aku berasa bimbang, alla yadkhulaha ahadun, tiada siapa pun yang bisa memasukinya, tiada siapa pun yang sanggup, yang mampu untuk memasukinya. Ani Jibril kata. Pasal dia tengok cabaran nak pergi ke syurga tu bukan kecil anak punya cabaran. Cabaran yang cukup-cukup besar. Dipenuhi dengan duri onak. Jalan yang lurus yang membawa ke syurga, tapi penuh dengan onak dan
duri. Pasal apa orang nak duri? Sebab nafsu, syaitan, dunia yang mengajak kita untuk meninggalkan keseronokan syurga demi keseronokan dunia yang sementara. Dia padamkan siaran kita yang jelas tentang syurga itu, diganggu dengan dengan nafsu. Siaran kita iman itulah tentang syurga, keindahan, kelazatan, kesedapannya itu tersirna, sirna akibat godaan nafsu, akibat daripada syaitan, akibat daripada dunia, hambatan dunia menyebabkan manusia terlupa sanggup gadai nikmat syurga demi untuk nikmat dunia yang sementara. Dalam syurga ni hebat, kualiti tinggi barang-barang dalam syurga. Katil, pemaidani, sofa, lorel, semuanya adalah dalam keadaan yang kualiti. Maka nak sampai ke syurga tu pun memerlukan kualiti sebagai seorang hamba Allah yang berkualiti. Bukan hamba Allah yang cikai-cikai punya. Hamba Allah yang kalah dengan nafsu, hamba Allah yang kalah dengan syaitan, hamba Allah yang kalah dengan dunia, hamba Allah yang kalah dengan kafir, dengan munafik, dengan fasik. Tak boleh. Jadi yang berjaya sampai itu, Jibril kata, aku bimbang tiada seorang pun yang boleh memasukinya. Maka tuan-tuan, tu bab syurga.